hamil tampaknya bukan halangan bagi artis Fairuz Arafik untuk terus berkiprah menjalani aktivitas keartisannya. Seperti saat ditemui di sebuah lokasi di Jakarta, Fairuz yang tengah hamil 7 bulan terlihat antusias menjalani sesi pemotretan hijab ditemani suaminya Sony Septian. Walau kegiatannya cukup memakan energi, Fairuz pun dengan semangat memulai pekerjaannya itu. Hi good people, nah aku sama suamiku kali ini lagi ditemenin sama dia. Nah di saat aku lagi hamil besar nih, udah masuk hamil besar 7-8, justru aku masih ada kegiatan yang tetap aku harus jalani. Nah kali ini aku lagi mau pemotretan hijab. Sebagai suami, Sony memang tidak ingin membatasi kegiatan Fairuz kendati tengah hamil besar. Namun melihat sang istri mulai banyak menemui kesulitan, ia pun tak lagi bersikap biasa-biasa saja. Tak ingin menemui resiko besar, Sony pun ingin segera membatasi kegiatan istrinya di luar rumah, termasuk syuting dan pemotretan. Iya, semua udah diatur. Kemarin pun ketika dia 1-5 bulan masih FPV, kita ngasih jam sampai terakhir syuting sama buat PH-nya. Jadi dia cuma boleh syuting sampai jam berapa gitu. Nah setelah dia udah semakin besar, udah semakin gampang capek, FTV stop, paling kayak bintang-bintang tamu yang cuma 2 jam atau pemotretan yang cuma segini masih boleh. Tak bisa dipungkiri Fairuz, seiring waktu ia memang manja kepada suami. Entah mengapa pula emosinya mudah labil, sehingga kerap ingin lebih diperhatikan Sony. Lalu bagaimana tanggapan Sony terhadap perubahan istrinya itu? Aku tuh tadinya biasa aja, kayak misalkan dia mau syuting mau apa, biasa aja. Sekarang lebih banyak aku tanyain, pulang jam berapa? Lama banget sih, kok gak selesai-selesai, kayak gitu-gitu. Enggak sih, cuma kayak nanya-nanya kayak gitu aja sih, sama lebih melo. Terus kayak lebih, apa namanya, emosinya tuh kayak kadang gampang berubah-berubah, happy, bad mood.